Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN FKIP Unpati menggelar Grand Final Pemilihan Putra-Putri Pancasila Maluku tahun 2022. Acara tersebut berlangsung di Gedung Student Center FKIP pada Senin 22 Agustus. Sebanyak 32 finalis yang merupakan perwakilan siswa dari SMA-SMK yang ada di Provinsi Maluku tampil anggun dan terlihat berwibawa dengan busana dress dan jas yang mewah serta balutan baju adat khas dari Maluku. Hadir dalam kegiatan itu Dekan FKIP Profesor Izak Weno, para wakil dekan dalam lingkup FKIP, Kaprodi PPKN Fatimah Sialana, dan tamu undangan lainnya serta 3 orang juri. Dalam grand final tersebut, para finalis mengikuti serangkaian proses seleksi yang sangat ketat, mulai dari speech mengenai wawasan Pancasila dan tanya jawab dari ketiga dewan juri tersebut. Anda merasa terbaik? Saya merasa saya belum terbaik di sini, tapi saya mencoba menjadi lebih baik di sini. Untuk menjadi terbaik, Anda harus menjawab dengan saya dan benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Roti itu saya akan berikan kepada 2 orang, tapi saya akan memberi penjelasan bahwa kami sesama manusia harus saling adil. Jadi roti itu saya akan membagi 2, agar satu sama lain saling mengerti bahwa kami sebagai manusia. Sikap melayani masyarakat, sikap bagaimana cara memperlakukan masyarakat, sikap berani, percaya diri, dan gagah sebagai semua. Dari rangkaian seleksi tersebut, putra dan putri Pancasila Maluku ini diraih oleh Stener Luther Imbing sebagai putra Pancasila Maluku yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 3 Seram bagian Barat dan Halifah Payopo sebagai putri Pancasila perwakilan dari SMA Siwa 5 Ambon. Setelah menyandang gelar sebagai Putra Putri Pancasila Maluku tahun 2022, Stener dan Halifah mengaku telah melakukan persiapan yang matang sehingga dapat mengikuti seleksi dengan baik. Nama saya Stener Lutrimping, saya berasal dari SMA Negeri 3 Kabupaten Seram bagian Barat. Dan saya Halijara Yunitain Payapo, asal sekolah saya SMA Negeri 5 Ambon. Untuk persiapan saya sendiri, tentunya saya banyak belajar tentang materi-materi Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian saya juga mendapat bimbingan dari Bapak Ibu guru saya di sekolah. Dan saya belajar untuk percaya diri, mempersiapkan mental dan hati saya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Kalau saya sendiri kurang lebih sama, tapi di sini saya juga mempersiapkan diri. Saya belajar tentang apa itu Pancasila, wawasan Pancasila sebagai kami generasi muda, bagaimana kami menerapkannya, apalagi di sini kami mendapat sekali banyak teman. Mereka juga menambahkan bahwa akan siap menjalankan tugas yang diberikan, yakni untuk mensosialisasikan dan mengajak kaum muda untuk menanamkan jiwa Pancasila dalam kehidupan mereka. Sementara itu, Dekan Weno yang ditemui Patimura TV mengatakan, untuk putra-putri Pancasila terpilih agar dapat membumikan dan melestarikan Pancasila, serta menjadi teladan yang baik bagi kaum muda, karena hal yang penting untuk dikembangkan saat ini adalah kaum muda, khususnya di Provinsi Maluku. Putri Pancasila dan Putra Pancasila Maluku di tahun 2022. Saya berharap ini generasi muda yang bisa membumi dan melestarikan Pancasila. Di 9 kabupaten dan 2 kota itu yang saya berharap. Di provinsi raja-raja ini, bumi raja-raja yang kami berharap. Janganlah kita misalnya membuming di luar Indonesia, tapi kita bisa membumi di Provinsi Maluku. Di 9 kabupaten 2 kota. Ini yang saya berharap sehingga betul-betul yang kedua adik ini yang pilih menjadi putra putri Pancasila bisa menjadi contoh, bisa menjadi model dan teladan bagi yang lain. Baik pelajar, ya sekarang yang harus kita bangkit itu adalah generasi muda di Provinsi Maluku. Dekan Weno juga menambahkan,
Putra-putri Pancasila terpilih dan semua finalis bersama pimpinan Fakultas FKIP akan melakukan roadshow ke 9 kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Maluku guna untuk membumikan dan melestarikan Pancasila. Selain juara Putra-putri Pancasila Maluku 2022, ada beberapa kategori lain yang dibacakan, diantaranya Putra-putri Berbakat, Putra-putri Persahabatan, Putra-putri Seni Budaya, Putra-putri Media Sosial, dan Putra-putri Lingkungan Hidup. Robert Sidabalok melaporkan.